Halo guys, selamat datang di Jahil Break. Gajiku belum sempat ganti dari video kemarin ya kan. Ini aku sekarang udah sampai rumah sakit lagi. Aku mau ke rumah Intan, mau ke kamar Intan. Dan aku mau pamitan, aku mau ke Purbalingga dulu soalnya ada acara di Purbalingga. Jadi aku gak bisa nemenin full di sini, makanya aku harus pamitan sama Intan dulu. Dua-duanya sebenarnya penting, tapi Intan di sini kan masih ada bapak ibunya. Aku juga di rumah juga diperlukan gitu, karena ini ada acara keluarga juga. Tadinya aku mau ke Purbalingga sama Intan, cuman karena Intan yang lagi gak bisa. Jadi ya udah, mudah-mudahan Intan cepat sembuh. Sekali lagi aku minta doa kalian. Di video kemarin udah banyak banget yang ngedoain, makasih banget. Aku mau wakili Intan juga makasih banget, udah banyak yang ngedoain. Mudah-mudahan cepat sembuh, gak usah kamu-kamuan lagi. Bantu Intan buat diingetin terus, jangan makan pedes, gitu-gitu ya. Bantu aku. Sekarang aku mau ke kamarnya Intan. Cuman mungkin ini bisa jadi gak aku vlogin, tergantung kondisinya Intan kayak gimana. Ini aku udah sampai di lantainya, tinggal masuk ke kamarnya. Aku ke Purbalingga malam ini sekitar jam 7 habis sisa. Mungkin aku jam 8-an malam sendirian akhirnya. Ketemu nanti ya. Intan bersedia buat di vlogin. Enggak, Den, ini pemaksaan. Gimana kondisinya? Masih sama. Aku malu banget semua. Banyak kabel bersarang di dia. Itu di video kemarin banyak yang komen gitu loh. Tips obatnya juga buat nerd. Apa? Good. Ya mungkin nanti aku pakai kalau udah keluar dari rumah sakit. Soalnya kan ini obatnya juga dikontrol di rumah sakit. Udah mendingan tapi ya daripada kemarin ya? Oh iya. Abis ini kamu mau mantep pedet. Abis ini kalau aku dari rumah sakit, aku mau makan mie ayam tambah sambal 5 sendok. Aku baru ngomong apa tadi, coba di luar udah kayak gini kan ya. Makanya aku butuh bantuan banget sama kalian nih. Aku butuh bantuan banget. Sambil ngemil ya. Ngomong dong ke yang suka makan pedes. Ya hati-hati aja. Kalau misalkan kalian terus-terusin, ya tinggal nunggu aja saat seperti aku. Kamu masih mau bandel lagi gak? Bandel sih enggak. Makan pedes iya, tapi nanti. Kan bandel itu sama aja. Tapi kan gak banyak. Kalau bandel itu makan yang melebihi batas wajar. Ya kamu sampai pikir aja. Yang aku agak cantikan sedikit dong. Kayak abis melahirkan. Iya. Aku juga ikut kucel. Tolong dinaikin dong ininya. Terus. Nah, cuman berdua ya. Enggak, sama mamaku tuh. Lagi asik nonton. Emangnya harus kelihatan semua. Terus kalau kelihatannya berdua terus itu berdua. Mas Benny mah nanya sendiri jawab sendiri. Ya udah abis ini aku nanti pulang ke Purbalingga. Iya mas, jangan aku ditinggal sendiri. Iya kan, tadi aku udah ngomong sih sama ini yang nonton. Ya udah kayak gitu, kamu nanti sembuh baru kita ke Purbalingga lagi. Gitu ya, kalau gak ternikah tadi baru aku Purbalingga. Ya pokoknya yang penting kamu sembuh dulu gitu. Ya udah vlognya sampai sini dulu aja deh. Kamu istirahat, aku pulang dulu. Nah begitu dong. Kamu istirahat, aku pulang dulu. Sampai jumpa besok beberapa hari lagi. Nah gitu dulu ya, mau cepet sehat ya. Itu jelek banget. Aku sehat aja jelek. Apalagi sakit. Dadah. Semangat dong. Kak Intan biasanya di video petakilan kasian banget. Kasian banget, biasanya banyak tingkah gitu. Aku udah emang banyak tingkah di sini, gak pernah bilang gitu. Udah cepet sehat ya, aku pulang dulu ya. Dadah. Assalamualaikum. Tutup. Dari video terakhir tadi itu aku masih ada 1,5 jaman gitu stay di sana. 1,5 jaman itu berarti ya jaman apa ke jaman apa gitu. Masuk garing. Ya udah ini aku mau jalan dulu ke Purbalingga sendirian, enggak ada yang boncengin. Mudah-mudahan selamat sampai Purbalingga. Kita ketemu nanti deh di Purbalingga sekalian atau enggak nantilah seslow-nya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku udah sampai di Temanggung. Dan perjalanan sendirian itu memang sangat menyedihkan. Harusnya tuh di sini ada Intan ya kan. Malah sendirian, gel-gelan sendirian kan puring banget sebenarnya sih. Enggak ngantuk sih, cuman bosen banget sendirian tuh. Ngopi sendiri, akhirnya aku berhenti di Alfamart ngopi dulu lah. Aku jadi keinget pas Intan gak bisa makan, gak bisa minum itu. Nelen air minum aja kesakitan itu. Makanya itu aku minta doa dari kalian biar dia cepat sembuh. Aku gak tega banget liatnya dia pas kemarin dia kayak gitu. Sekarang dia udah mendingan sih. Cuman aku harus ke Purbalingga karena ada urusan keluarga yang aku juga gak bisa ninggalin itu. Akhirnya ya udah Intan sama ibunya dulu tadi waktu aku tinggal. Cuman bapaknya nanti setelah ini nanti jam 11-an gitu katanya nyusulin ke rumah sakit gitu.
buat nemenin Intan. Sekarang dia udah mendingan sih. Ih, nggak tega banget kalau kalian tahu tuh. Yang di video kemarin itu ternyata banyak juga dari kalian yang pernah ngerasain GERD, tahu obatnya. Makasih banget yang udah nyaranin. Makasih banget juga banyak yang DM di Instagram. Ini dikasih ini, dikasih minum ini biar kayak gini. Makasih banget buat sarannya, semua dibaca. Cuman nggak dibales satu-satu karena memang nggak sempat buat ngebales satu-satu. Cuman semuanya dibaca. Makasih banget. Saran yang mungkin masuk bisa dilakuin, bakalan dilakuin sama Intan. Aku juga bakalan ngingetin Intan buat lakuin saran yang udah dikasih sama kalian yang bener-bener tapi ya. Mudah-mudahan dia sembuh, terus kita bisa gogil-gogilan lagi lah, bisa rame-rame lagi di satu video gitu kan. Ini soalnya dia nemenin aku harusnya tuh ke Purbalingga, terus itu dia ikut. Ya cuman karena sakit jadi ya memang takdir gitu kan. Gak ada yang tahu orang hidup tuh kan. Kita udah ngerencanain dari lama banget, tanggal segini kita ke Purbalingga bareng gitu. Pada akhirnya ada kejadian kayak gini, ya udah mau gimana lagi. Makanya itu buat kalian nih yang belum sakit, jaga kesehatan, karena ini pancaroba juga kan, jaga kondisinya, yuk jaga bareng-bareng kondisi kita biar nggak sakit. Apalagi yang sampai kayak Intan itu kan karena nggak cuman karena musim juga ya, itu juga karena faktor makanan, faktor pikiran, stres dan lain-lain. Yang kayak kalau dari aku sendiri sih mungkin lebih ke makanan sih, karena dia memang kurang ngatur pola makan gitu. Lama nggak makan, dari pagi nggak makan, malamnya makan, tiba-tiba makan sambel. Dan sekalinya dia makan sambel, banyak banget dia makannya kan. Gemes aku tuh kadang-kadang. Masih bandel gitu. Bahkan kemarin waktu dia udah sakit, lagi periksa tuh, dia diimbau gitu ceritanya lah. Aku kan ngomong sambelnya tuh dihilangin gitu. Si dokternya ngomong dikurangin, sambel dikurangin. Dia ngeles gitu, nggak dihilangin, sambelnya tuh cuma dikurangin gitu coba. Nggak gemes dari mana, nggak sayang dari mana coba. Ya kayak gitulah. Cuman abis ini mudah-mudahan dia sembuh. Aku bakalan galak dan aku kayak yang tadi aku bilang, aku butuh bantuan kalian juga buat ngingetin dia, makan sambal jangan banyak gitu ya. Aku bakalan galak ke dia kalau dia makan sambal atau apapun yang kurang sehat itu berlebihan. Semuanya sih, semuanya yang berlebihan itu pasti jadinya nggak sehat sih. Kalau dia makannya berlebihan, entah itu porsi makanannya kayak sambal itu dia berlebihan, wah aku bakalan galak, nggak urusan dia mau bete atau apa tuh. Ini kan Intan nggak tahu aku bikin video kayak gini, aku ngomong kayak gini nih. Ini kamu ya sayang, kamu ya. Aku bakalan galakin kamu kalau misal kamu bandel nanti setelah sembuh. Tapi kamu sekarang sembuh dulu, oke? Mudah-mudahan sembuh dulu ya, aku tinggal di Purbalingga dulu ya. Yaudah kayak gitu guys, mungkin ya ngomong sedikit aja. Intinya masih sama sih sama yang video kemarin. Kalian yang masih sehat, dijaga kesehatannya. Karena kesehatan itu mahal banget. Mahal banget. Kalian mau kaya raya, mau gimana pun, kalau misal sakit, gak enak, mending biasa aja hidup tuh, ya kan? Kalau misal ada dua pilihan, kamu hidup biasa aja tapi sehat walafiat, atau kaya raya tapi sakit-sakitan, ini jelas sehat ya gak? Nah, sehat tuh mahal banget, priceless lah. Makanya itu dijaga kesehatannya. Aku gak ngomong kalian doang, ayo kita jaga bareng-bareng. Jadi kalau misal kalian jalan yang harusnya ada temennya, gak sendirian. Ya gitu-gitu. Ini karena perjalanan masih jauh, ini masih Temanggung dan aku harus ke Purbalingga. Jadi aku harus lanjut, gak bisa lama-lama di sini nanti kemalaman. Udah kita lanjut ya. Yeay, sampai rumah dong. Alhamdulillah. Ini aku sudah di belakang aja ya. Ini matiin dulu. Alhamdulillah, sampai rumah. Bentar. Nanti aku lanjut di rumah ya. Aku mau kasih lihat ini aja, jalan sekitaran rumahku aja ini. Kali aja ada yang kenal ya kan. Tapi gak usah mampir, nanti ngerepotin. Udah, dilanjut di rumah ya nanti ya. Mau di rumah nih, abis ini nih, ketemu di rumah nih. Aku udah sampai di rumah dong. Aku sampai jam ini. Aku sampai jam 3:30. Ini baru aku vlog lagi jam 4:30 setelah subuh. Tuh ada adekku masih tidur di sini nungguin aku. Sesutu banget. Aku nanti kayaknya mau kondangan gitu. Aku mau kondangan yang seharusnya aku bersama pasangan, tapi nggak bisa kan dia lagi sakit. Mau kondangan ke teman kecilku, teman dari SD, sebelum SD bahkan. Mainan masak-masakan, mainan jual beli yang pakai daun itu pernah nggak? Tapi dia cewek. Aku mainnya dulu sama cewek waktu kecil. Rumahnya depan rumahku persis. Kayak gimana nanti kondangannya? Ya biasa aja sih kondangannya mah ya, nggak ada yang istimewa ya, cuman biar asik aja gitu kan. Kayak gimana nanti kondangannya? Ikutin terus video ini gitu. Hai, ini udah sore, ini aku baru mau kondangan nih. Jadi aku memutuskan buat nggak bawa kamera, soalnya nggak enak tuh tempatnya tuh.
Nah itu, ini aku mau kondangan sama temennya dia juga, yang temenku juga, temen SMP-nya dia. Dua orang, aku sama dua orang. Ini namanya Tova, itu Zuli, gitu aja. Biar mereka jadi figuran aja. Ini aku karena nggak bawa kamera ke depan sana, nggak enak soalnya bro. Mungkin vlognya sampai sini aja deh, daripada ada lanjutan yang berfaedah ya kan. Jadi aku akhiri sampai sini aja. Pokoknya sekali lagi aku minta doa dari kalian, biar Intan cepat sembuh, biar bisa bikin video bareng lagi sama Intan. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Ketemu besok udah sama Intan lagi. Dadah. Bumus di belakang coba dicari. Di belakang ada nggak? Mas Beni kesini dulu ya.